Do you want to know? Bestie, kali ini aku pengen berbagi cara membuat lulur lagi nih. Tapi lulur kali ini berbeda banget sama lulur yang biasa kita buat. Ini tuh request dari subscriber yang DM Instagram aku yang pengen dibuatin lulur kocok alami yang mencerahkan kulit sekaligus dapat menghilangkan bekas cacar dan bekas korengan. Semacam lulur kocok mustika ratu kali ya. Tapi sebelum kita lanjut, untuk kalian yang belum subscribe, subscribe sekarang ya. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya biar kalian selalu tahu setiap kali aku upload video terbaru. Dan untuk kalian yang pengen request tutorial apa yang kalian pengen aku buat selanjutnya, kalian bisa follow Instagram aku Jayanti Marinis dan DM aku request kalian. So, untuk kalian yang pengen tahu gimana cara membuat lulur kocok kali ini, ikutin terus ya. Check it out. Untuk bahan utama yang kita gunakan di sini adalah beras. Dan untuk cara membuatnya, berasnya dicuci dulu sampai bersih, kemudian berasnya direndam selama 2 jam. Nah, setelah 2 jam, air rendamannya ini kita buang. Kemudian, berasnya akan kita blender dengan air secukupnya. Dan hasilnya seperti ini. Masih ada butir-butirannya. Hasilnya ini sengaja aku buat seperti ini ya, biar bisa jadi scrub yang dapat mengangkat kulit mati. Tapi kalian bisa sesuaikan selera aja ya, mau ikutin seperti ini atau kalian suka yang lebih halus lagi. So, selanjutnya, di sini aku punya lulur rempah. Lulur rempah ini berbahan alami yang menurut aku bagus banget untuk kulit. Apalagi untuk kalian yang pengen mencerahkan kulit yang memiliki bekas luka yang sudah menghitam, kulit belang, dan kulit kering. Di sini aku mau tuangin lulur rempahnya sebanyak 3 sendok makan, kemudian diaduk sampai rata. Setelah diaduk, tambahkan lagi kunyit sebanyak setengah sendok makan, kemudian diaduk lagi. Nah, untuk kalian yang pengen selalu tahu tutorial dari aku, jangan lupa selalu beri dukungan kalian ya dengan cara subscribe, follow Instagram, dan halaman Facebook aku Jayanti Marinis. Dan untuk kalian yang pengen belanja bahan-bahan yang sering aku gunakan di video-video aku ini, kalian bisa langsung ke TikTok Shop aku, Marinis. Untuk link TikTok Shop aku, kalian bisa klik linknya di deskripsi box aku di bawah. So, lanjut, setelah diaduk, tambahkan lagi 5 sendok makan air mawar. Nah, kalau udah seperti ini, simpan ke dalam wadah dan siap digunakan. Dan untuk cara pemakaiannya, kalian bisa memakainya seperti masker dengan mendiamkan lulur 10-15 menit lalu dibilas. Atau kalian juga bisa memakainya dengan cara mendiamkan lulur sampai setengah mengering, kemudian gosok seluruh tubuh secara perlahan sampai bersih. Nah, itu tadi cara aku membuat lulur kocok. Semoga kalian suka dan dapat bermanfaat. Thanks for watching. Bye! 갑자기 내게 나타나죠 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네. 너 때문에 남겨